calon pemain di grup Tunas Muda Kota Brumbung, penjaga gawang Gunggung An14 Rudy William Keces, nomor punggung Tunas Muda dari Kota Brumbung. Namun mati, di mana dari kedua kubu putra remaja maupun di kubu Tunas Muda. Untuk lebih kaji dan lebih update-nya mitra, yuk kita saksikan bersama-sama jalannya adu kecerdasan, adu fisik, di mana Tunas Muda dari Kota Brumbung berhadapan dengan putra remaja Bayek. Namun kali ini masih patah kembali, kini masih arek-arek Tunas Muda membangun ritme serangan lewat kaki Bayek di sana, melambung tinggi namun nyekar-nyekar. Rupa-rupanya di kubu putra remaja yaitu Bama, namun kali ini apa terjadi bawa? Hampir-hampir saja mitra. Gelandang serang Topan ataukah Suko Adi, kini masih pemain-pemain putra ataukah Tunas Muda mengatur ritme serangan, kini lewat kaki nomor punggung 8 Rifi, namun rupa-rupanya kembali di sana. Apa yang terjadi mitra? Nyekar Hadi namun patah di kaki Ilham Wijaya Kusuma. Hampir-hampir saja mitra, kembali masih arek-arek putra ataukah Tunas Muda melebar, namun Tunas Muda lewat kaki nomor punggung 7 di sana. Namun hampir-hampir mitra, peluang mas, bukan main mitra. Penyelamatan gemilang dilakukan penjaga gawang Kumis, namun rupa-rupanya sang depo bersih, namun masih ada gelandang serang di kubu putar maja. Apa yang terjadi mitra? Rupa-rupanya play on saja mitra, namun kali ini masih putra remaja menggembur habis-habisan lewat kaki Suroso, ataukah di sana ada Trian Hadai. Bukan main mitra, memang penjaga gawang kembali Bawa Laksono. Hampir-hampir mitra, memang gelandang serang di kubu Tunas Muda Bawa Laksono nomor punggung 9 cerdik sekali. Gempuran kembali, di sana ada putra remaja kembali ke belakang Rocky di sana, ataukah di sana masih ada Rudy Wiljajas. Rupa-rupanya apa yang terjadi mitra? Kartu kuning. Kita lihat mampukah Trian Hadi merobek jala gawang yang dijaga oleh Wapa. Kembali Trian Hadi. Apa yang terjadi mitra? Trian Hadi, gelandang bertahan di kubu Tunas Muda, mampu merobek jala gawang remaja Kencong. Dani melambung tinggi, Dani, namun lagi mitra penjaga gawang Kumis di sana dengan santai-santainya Bama. Lagi mitra penjaga gawang sang Kumis memang tidak kenal kum. Kembali Dani melebar ke kanan, maksudnya di sana ada Trian Hadi, kecil tapi sangat lincah ke belakang, namun di sana masih ada setrop, namun nomor punggung 19 bukan main mitra. Lagi mitra tendangan spektakuler, siapakah yang dimaksud? Rifki, namun salah koordinasi, patah di kaki Andi Firmansyah, arek-arek putra remaja, kini Bama yang dimaksud. Namun kemelut di muka gawang di kubu Tunas Muda. Namun apa yang terjadi mitra? Pemain-pemain kembali melambung tinggi, Rokib yang dimaksud, namun Trian Hadi. Hampir-hampir saja mitra, namun ada Joke Adikar Hadi melambung tinggi, Bawa Laksono. Bukan main mitra, lagi-lagi Trio Rosso di mana namun Trian Hadi, kembali ada setrop, namun bukan main mitra. Apa yang terjadi?
pelanggaran keras mitra dilakukan pemain-pemain di kubu Tunas Muda. Nomor punggung 13 Ilham Wijaya Kusuma. Oh, Ilham, namun membentur barisan belakang di kubu Tunas Muda. Namun kembali Trian Hadi Tunas Muda. Masih Trian Hadi melambung tinggi. Bowo Laksono yang Andi Firmanca melebar ke kanan, nomor punggung 15 yaitu Rianto Joke Aditama, mantan Persema Kota Malang. Namun rupa-rupa Gumis Rogib di sana. Namun kembali Bowo Laksono lepas dari kawalan. Apa yang terjadi mitra? Pemain belakang di kubu putra remaja yaitu kecil tapi juga mongil. Trian Hadi kembali, namun di sana masih ada Ripki, namun membentur barisan belakang di kubu pada sore ini. Dani di sana, namun hampir-hampir saja lagi-lagi mitra. Memang sang Dewi Fortuna belum berpihak pada putra remaja, sehingga tendangan keras dari pemain-pemain putra remaja itu Ilham Wijaya Kusuma patah di kaki. Kini masih ada Joke Aditama. Kembali selamatlah. Kini masih pemain-pemain di kubu Tunas Muda. Sapu bersih mitra, nomor punggung 8 di mana ada Sedrop masih timang-timang. Sedrop berikan di sana, ada Ilham Wijaya Kusuma, namun maaf, serobotan masanya. Bukan main mitra, penjaga gawang yang cukup kurus tapi sangat patah di kaki Bama Joke Aditama. Berikan di sana, masih ada Ilham Wijaya Kusuma, kembali Bama, namun kali ini lagi mitra. Memang arek-arek Tunas Muda sangat pandai sekali dalam mematahkan serangan demi serangan yang dibangun oleh putra remaja. Kini Bama timang-timang melebar ke kanan, namun di sana ada pemain baru yaitu Suroso, namun ini masih pemain Bama di sana. Bama timang-timang Bama, namun apa yang terjadi? Play on saja mitra, kembali arek-arek Tunas Muda menghempur habis-habisan. Namun apa yang terjadi? Hampir-hampir ateng di sana, kembali masih Trian. Dibiarkan begitu saja, masih arek-arek Tunas Muda patah begitu saja. Namun apa yang jadi? Kini masih ada Andi Bermansa melebar ke kiri, Joke Aditama yang dimaksud. Joke namun lagi-lagi mitra, memang Dewi Fortuna belum berpihak pada Putra Harapan. Peluang demi peluang mitra, 12 melambung tinggi. Di sana ada Trian Hadi, kembali ateng patah di kaki fullback kanan yaitu Ilham Wijaya Kusuma. Kembali arek-arek putra remaja mengatur ritme serangan, namun kali ini Trian Hadi gelandang serang di kubu Tunas Muda dengan mudahnya memeluk siklus bentar, melebar ke kanan, siapakah yang dimaksud? Namun patah di kaki Bama fullback kiri di kubu putra remaja. Berikan pada di sana, ada nomor punggung cuman Andi Permanca. Lagi mengatur ritme serangan lewat Trian Hadi, namun patah di kaki nomor punggung 9 Andi Permanca. Kini masih ada Andi. Rupa-rupanya kemelut di muka gawang yang dijaga oleh Komis. Memang mitra, penjaga gawang yang sangat akun. Komis nomor punggung 12 merupakan penjaga gawang yang 6 pemain baru. Rupa-rupanya kembali masih anak-anak Tunas Muda. Ripki di sana, kembali kini masih ada ateng-ateng. Jungkir genok mitra, rupa-rupanya pemain kembali masih Rudi Wilangkaca. Bukan main mitra, Rudi memang mitra di kubu putra remaja. Sore hari ini telah terhunyi pemain yang sangat abdul, Joke Aditama. Namun kali ini masih ada pemain-pemain putra remaja patah begitu saja. Namun di sana timang-timang, ada di sana Suroso kembali. Bukan main,
Surasa tendangan kaki kiri hanya lunak. Andi patah, Andi namun sapu bersih. Apa yang terjadi Mitra? Bukan main kemelut di muka ke anak tunas muda mengatur ritme serangan lewat kaki nomor punggung 4 yaitu Trian Hadi. Namun play on Caca Mita rupa-rupanya kembali arek-arek putra remaja mengatur ritme serangan lewat kaki Iham Wijaya Kusuma. Bama di sana, Bama melambung tinggi. Namun tandukan kepala dari Andi putra remaja. Di sana masih ada nomor punggung 8, Setrop, kembali. Hampir saja Mitra, tendangan kaki kiri dari dengan besok sore di lapangan yang sama atau di stadion yang sama, di mana ada GMC Garuda Muda dari Kediri Kota yang akan berhadapan dengan Persib dari Kota Badas. Namun apa yang terjadi Mitra? Menit-menit yang sangat menegangkan. Pemain-pemain di kubu Tunas Muda Merumbung mampu merobek ataukah mampu menambah puli-puli golnya. Dengan demikian maka kedudukan untuk kerjasama yang sangat akun dilakukan pemain-pemain putra ataukah Tunas Muda. Namun lagi-lagi hampir gawang kini masih ada nomor punggung 5 di kubu Putra Maja. Berikan di sana nomor punggung 18 pemain baru di kubu Putra Maja. Namun apa yang terjadi Mitra? Rupa-rupanya kartu kuning Mitra. Dani Luguto mempertipis keadaan. Namun sapu bersih. Lagi-lagi Mitra membentur barisan belakang di kubu Tunas Muda sehingga jadilah 3 bungkus. Rokok Tajimas Superior memang rokok masa kini. Mitra bola pelut panjang telah terbunyi oleh sang pengadil lapangan yang mana kipas babak yang kedua pertandingan antara